Oke. Oke bro, ini sekarang saya di perahu Rizky Barokah. Oke pak ya? Rizky Barokah. Niki lagi istirahat pak ya? Istirahatan dong? Istirahat. Padangan pak? Iya padangan. Oh. Nyervis mesin itu pak ya? Iya nyervis mesin. Berapa hari bisa perahi pak? Dua hari udah. Dua hari jalan sudah pak ya? Iya. Oh iya. Dua hari sudah pak. Pakai mesin kerja ini nanti kerja. Oh, nanti kerja. Pakai mesin Temes, Pak. Temes semua dua-duanya. Oh, sekarang di sini musimnya Temes, teman-teman. Pakai mesin Temes, mesin truk, Pak, ya? Iya, truk. Biasa gini ABK-nya berapa orang, Pak? Nah, ini paling dikit 30. Paling dikit 30 ya. Lumayan ABK-nya, teman-teman. Tiap hari pulang, Pak, tapi kayak. Tiap hari pulang ya perahunya, Kak? Iya, tiap hari pulang nih, Pak. Tiap hari pulang. Iya. Walaupun dapat dikit tetap pulang. Iya, dapat pulang. Tiap hari pulang. Tiap hari. Oh. Berangkat sore. Berangkat sore. Jam kadang jam 2, jam 4. Pagi datang. Oh, cuma satu malam itu kan ya, Pak ya? Iya, satu malam. Oh. Bukan kapal. Iya. Nyarinya sampai mana, Pak? Nyarinya, Pak? Oh, ke timur nih, Pak. Ke Bali barang. Bali. Oh. Ke Bukit Jimbar, Bukit ya, Nusa Dua. Bisa. 15 trigen. 15 trigen? Iya, 35-an udah itu. Oh, setiap hari tuh, Pak. Setiap hari, Pak, ya. Kalau daerah sinian 7. Iya. 8 meter. 15 trigen. Kalau ke timur. Kalau ke timur ya. Ke Bali ya, ke bukit, ujung bukit. Iya. Ujungnya Bali. Oh. Lumayan habisnya, teman-teman. Ya. Jadi dapat ataupun tidak ya tetap pulang. Ya harus dapat toh Pak. Iya, masnya setiap hari pulang maksudnya. Iya, setiap hari pulang. Iya. Panjang jaringnya, besar, banyak jaringnya kayaknya. Baru nih. Oh baru? Super semua. Ini super jaringnya. Semua iya, itu masih warnanya masih cerah. Baru ini. Oke. Okay. Oke Pak. Hampir 600 sih. 600? Iya 600 juta itu. Oh, apa ya? Ah itu tempat. Tempat sang kapten mana? Tempat kapten. Wah wow, itu suara mesinnya. Suara mesinnya sangar ya teman-teman. Dan itu lagi. Perbaiki apa? Oh ikut timai. Ini lagi perbaiki timai. Perbaiki timai. Ikut timai teman-teman. Dan itu bro. Gardannya. Gardan. Dan itu gensetnya yang di sana. Pakai mesin Yanmar TF300H. Mesinnya. Rizky Barokah. Ada warna kuningnya. Warna perahunya oranye. Di kombinasi kuning dan biru. Masuk kita cedek iki lek mencelot aduh teman-teman. Nah, itu mekanik-mekaniknya pada bongkar mesin. Lagi perbaiki mesin itu. Lagi dibongkar mesinnya. Jadi kalau mau turun mesin tuh enak tinggal
tinggal mindahin aja. Beda kalau dengan mesin di dalam. Boleh pasang buah bawa dia? Apa? Pakai, pakal darah. Juga pasang bisa kan? Kan natap kan dulu. Nah, larat. Kan natap ke dia, nanti natap ke SM. Natap ke SM. Coba abang belum, bina ada anu. Anu dia, bener bel kan ayam mabar. Itu mesinnya lagi. Pakai mesinnya truk. Mesin truk. Mesin C. Mesinnya cold diesel. Tahu deh enggak gitu. Sini wangi ni kuyu, iya. Dimana kalau terah? Hah? Ini kalau tengsi kalau terah? Bukan tengsi. Emat. Berarti ini dan. Oh ya, no. Oh iya. Kalau ngomong iya. Kalau iya. Metalter, metalter. 4 silinder. Apa tak juga mau? Mesin 4 silinder. Sama lagi yo, 4 silinder. Kenal pun pada berapa ni? Yo lain sumbangan tak mau. Aku nak 6 silinder. Nah, ini teman-teman, perahu moncar yo. Wow, mesin ini gede-gede. Mesin ini perahu tuh, mesin ini truk. Mesin temes kalau sini bilang ya. Iya, ojo mau perahu tuh. Perahu tuh kan jauh banget, guys. Baru tulisannya memang truk. Perahu tuh kan jauh banget. Jawa tulen ini. Mesin ini truk Mitsubishi. Oh, nak sih bilang mesin temes. Sebetulnya kalau temes itu mesin truk apa itu ya? Ford itu kalau nggak salah. Temes trader. Nah, itu. Kalau nurunin mesin teman-teman jadi enak, tinggal nurunin aja ya, beda sama mesin yang di dalam palka. Ini mesinnya di luar semua. Neng Rauri, anu ya, buat ngebel kena ema ya. Emat terus apa dia neng emat, beda neng ya, no, beda neng kena ema. Jadi suruh dia mesin lama hari deh. Kalau terus suruh oke, beda. Iki mesinnya. Iki water cooler ya. Kalter mesin. Iya, pasang. Iki keongane. Kuring apa sih ngurusin? Di pos pomi. Mesin lemari le pangkur. Oh. 4D34. Pas meleyah ke 120 PS berarti. Itu gearbox-nya. Nah, itu mesinnya yang diprotoli. Jadi kalau menurunkan enak. Kalau mau turun mesin tinggal bongkar itu, tinggal mindahin ke samping. Engga, sing ikut dok. Sing iki enggak. Sing ikut. Iku lo pedot, iku lo. Ya iya. Iki pindah rono. Kabelnya kan gak apa-apa. Iya kan rono. 120 PS. Masa nganu lo. Sing ngukun. Sing ikut. Ya, pemesinan tengah. Ngukun dok. Jari pemesinannya sonar. Lagi mesin undul nih teman-teman. Mesin undul. Mesin perahu undul. Ini ada mesinnya juga. Ada gensetnya. Ini lampunya nanti. Lampunya. Nanti diturunkan. Dan itu mesin kardannya. Mesin kardan. Pakai Yanmar TF300. Ini kardan. Dan itu mesin listriknya pakai Yanmar TF300 juga. Itu di sana teman-teman. Itu perahu yang tenggelam sekitar 3 minggu yang lalu. Masih belum diangkat itu. Kelihatan ya. Terletak deketin ya.
Kelihatan hidungnya aja. Kelihatan hidungnya aja ya. Itu loh kelihatan hidungnya. Itu. Sama itu. Lampu-lampunya belum diambil tapi mesinnya udah diangkat kemarin. Oke lah, kayak cukup sekian dulu ya teman-teman. Sampai ketemu video berikutnya. Terima kasih.